Guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview vacuum cleaner cordless ya. Yang dari ini dari Dream Xiaomi, tipenya Phaser Blast ya. Phaser Blast. Terus di sini dia ininya indikatornya udah high color. High color screen to display ya. Jadi di sini displaynya udah ada. Dan di sini dia bisa dipakai selama 90 menit runtime-nya ya. Jadi cukup untuk waktu untuk membersihkan rumah Anda. Terus di sini bisa di-upgrade juga, bisa dicuci soft color brush-nya ya. Di sini atau lagi ini bisa electric self blocking to free your hand. Jadi alatnya itu bisa kita jadi on terus dia ya dengan menggunakan software. Oke, sekarang kita akan unboxing, kita akan lihat isinya seperti apa ya. Dan apa aja yang dapatkan. Dan harganya ini sekitar 3.500. Ya. 3.700 ya. Oke, kita akan lihat satu persatu apa aja. Yang pertama ini buat ngebersihin lantai ya. Dia vakum. Ini satu buah stick. Buah kamera. Extensionnya ya. Ini dia. Ini dia vacuum cleanernya ya, desainnya ada seperti Dyson ya modelnya. Ini yang Phaser Blast. Oke, terus ini dapat satu buah bracket. Ini bracketnya udah dapat ya. Satu buah brush ini vakum dan ini juga ya, ini bisa dimajukan tangan ya. Sini pengaturannya ya, adjustnya. Jadi dia multifungsi ya, kalau kita mau sikat menggunakan ini brushnya, kalau kita mau vakum di sudut-sudut kita masukkan lagi dia. Oke, ini extensionnya ya. Saya panjangin. Kualitasnya udah bagus banget ya, high quality. Dan ini ada visernya sama bautnya dan trafonya. Satu lagi nih. Ini buat ini, ngebersihin ranjang. Dan satu buah trafo ya. Chargernya ya. 220. Habis. Jadi satu ini. Jadi ini dua fungsi ya, dua fungsi. Ini aja dua fungsi. Oke. Cara pasangnya sangat gampang, tinggal masukkan aja.
Ini nggak meter balik ya, di sini dia ada listriknya juga untuk masukkan ini ke sini. Ya. Dan ini biasanya digunakan untuk ini. Dan ini ya. Jadi dia ada listrik yang diberikan pada sini untuk bisa memutar ini. Jadi dia selain vakum, dia juga ini membersihkan lantainya ya. Seperti ini. Jadi sangat enak nih ya, sudut-sudutnya kita pakai. Tuh, sudutnya, indol-indolnya ya. Sangat enak untuk mengatur seperti apa ya. Oke. Dan di sini kita kembali ke sini ya, ke mesinnya. Cara bukanya sangat gampang ini. Di sini ada tombolnya untuk membuang sampah. Dan ini di sini ada filternya, HEPA filternya ya. Ini yang harus bisa cuci. Gila, keren banget nih. Dan di sini displaynya nih. Keren, silent banget ya. Kalau ini untuk hold ya, kita tekan ini sekali on off nya, dan kita tekan ini, dia otomatis nge-lock dia. Ini nge-lock nih, dia kita hands free. Tekan sekali dia off ya. Di sini buat pengaturannya nih, kita mau yang hemat energi. Turbo, ini eco ya, hemat listrik, jadi kita bisa pakai lebih lama. Atau kita mau medium atau turbo. Oke, coba di-shotin ininya dulu. Ini ada antara-antara dulu ya. Dia ya stiknya, charger-nya. Sekarang kita pakai ini yang buat sapu, pengganti sapu untuk membersihkan lantai ya. Oke, kita pakai yang ini nih mau membersihkan lantai. Kita pakai ekonomi saja, Eko. Jadi kalau kita menggunakan ini, debunya nggak kemana-mana. Dibandingkan kita kalau menggunakan sapu. Ini angle-nya juga tuh, angle-nya lihat tuh, angle-nya tuh. Nah, angle-nya bagus banget ya.
Tuh, sambalnya dia. Dan ini hasilnya. Setelah divakum ya. Kotor banget. Tuh, kotor banget tuh. Itu baunya banyak banget dia kehisap ya. Jadi ini sangat bagus kalau kita pakai untuk menghisap atau memvakum lantai kita ya. Jadi debunya nggak terbang kemana-mana. Kalau kita pakai sapu, debunya terbang kemana-mana gitu ya. Debunya banyak banget. Lagi nih. Ya. Wih, ada debunya. Nih hasilnya debunya banyak banget. Jadi kalau kita mau sedot yang diranjang, kita menggunakan yang ini. Ya. Nih. Sini dia ada sikatnya nih. Semuanya debunya naik semuanya nih. Ya. Yeah. Oke okay guys, demikian review dari kami Runtek mengenai vacuum cleaner V11 dari Xiaomi Derma. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar. Oke, okay, sampai ketemu lagi di channel. See you later guys.